avometer menunjukkan hasilnya yaitu 57,2 mV. Prinsip kerja bak inverter adalah dengan menggunakan switch yang bekerja secara terus-menerus. Adapun dikenal istilah ini dengan PWM, Pulse Width Modulation, dan duty cycle dalam mengendalikan kecepatan frekuensi kerja switch tersebut. Ketika saklar pada posisi on, dioda akan off atau reverse. Arus akan mengalir dari sumber menuju induktor. Dalam induktor ini mengalami pengisian dan selanjutnya melalui kapasitor, disaring dengan kapasitor, lalu ke beban, selanjutnya kembali lagi ke sumber. Pada posisi yang kedua, saklar off atau terbuka, dioda akan on atau forward. Selanjutnya arus yang disimpan di induktor tadi dikeluarkan menuju ke beban, lalu ke dioda freewheeling, kembali lagi ke induktor. Dalam percobaan ini kita menggunakan trainer buck converter yang ada dalam lab. Kita menggunakan inputan VIN 12 volt dan pulsa sebagai pembangkit dari MOSFET 20 kHz dan duty cycle-nya 80%. Selanjutnya kita lihat berapa output yang dihasilkan dari rangkaian tersebut. Dari avometer menunjukkan hasilnya yaitu 57,2 mV. Selanjutnya kita hitung perhitungan perancangan bak converter jika VIN 12 volt dan V output 0,05 seperti yang kita coba tadi, dengan charging diambil 10% sampai 20% lebih tinggi, misalkan 0,05. Berikut adalah perhitungannya. Yang pertama penentuan tanggal output, di mana R di sini tertera yaitu 0,03667. Selanjutnya frekuensi IIN, hitung duty cycle, triple tegangan, dan hitung nilai R. Untuk nilai di sini mungkin ini kurang sama dengan apa yang dipraktekkan. Mungkin dalam praktek kali ini trainer yang digunakan kurang cukup bagus sehingga hasil perhitungan tidak sama dengan hasil praktikum. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Ada kuliah yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.